Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil semifinal Malaysia Open hari kelima, Sabtu 2 Juli tahun 2022. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Malaysia Open hari kelima babak semifinal Sabtu 2 Juli 2022. Pertandingan sektor tunggal putri, ranking 8 dunia asal Thailand, Ratchanok Intanon menang 2 game langsung atas ranking 13 dunia asal Cina, Wang Ziyi, dengan skor 21-8 dan 21-18. Hasil sektor tunggal putri, ranking 4 dunia asal Cina, Chen Yufei, menang permainan 3 game atas ranking 2 dunia asal Cina Taipei, Tai Suying, dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-15. Hasil sektor tunggal putra, ranking 2 dunia asal Jepang, Kento Momota, menang 2 game langsung atas ranking 18 dunia asal Thailand, Kun Laput Pitisan, dengan skor 21-11 dan 21-12. Hasil tunggal putra lainnya, ranking 8 dunia, Jonathan Christie, kalah permainan 3 game atas ranking 1 dunia asal Denmark, Victor Axelsen, dengan skor 15-21, 22-20, dan 11-21. Hasil sektor ganda putra, ranking 7 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, menang 2 game langsung atas ranking 12 dunia asal Malaysia, Goh Sefei dan Nur Izzuddin, dengan skor 21-14 dan 21-12. Hasil sektor ganda putri, ranking 133, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, menang 2 game langsung atas ranking 12 dunia asal Korea Selatan, Jeong Naeun dan Kim Hee Jeong, dengan skor 21-14 dan 22-20. Hasil ganda putri lainnya, ranking 33 dunia asal Cina, Zhang Suxian dan Zheng Yu, menang permainan 3 game atas ranking 6 dunia asal Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara, dengan skor 11-21, 21-19, dan 21-17. Hasil sektor ganda campuran, ranking 2 dunia asal Thailand, Dek Capol Pavaranukroh dan Sapsire Teret Tanachai, menang permainan 3 game atas ranking 4 dunia asal Cina, Wang Yiliu dan Huang Dongping, dengan skor 23-21, 19-21, dan 21-16. Hasil sektor ganda campuran lainnya, ranking 1 dunia asal Cina, Zheng Siwei dan Huang Yakyong, menang 2 game langsung atas ranking 15 dunia asal Denmark, Matthias Christiansen dan Alexandra Boye, dengan skor 21-18 dan 21-8. Jadwal pertandingan terakhir sektor ganda putra, ranking 6 dunia asal Malaysia, Aron Kia dan Sohoi, akan menghadapi ranking 2 dunia asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, head to head 2-4. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Malaysia Open tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.